Kematian kanak-kanak yang dipercayai dianiaya oleh ibu kandung mengejutkan banyak pihak, terutamanya keluarga angkatnya. Pastinya keluarga angkat yang membesarkan kanak-kanak dikenali sebagai Amir itu sangat sedih kerana sudah menjaganya sejak berusia 2 bulan sebelum diminta kembali oleh ibunya pada Oktober tahun lalu. Keluarga Nolida Hassan yang menetap di Selangor bergegas ke Melaka bagi melawat jenazah anak angkatnya dilihat tak dapat menahan sebab ketika ditemu bual media. Melalui Facebook anaknya, mereka sekeluarga berusaha untuk membawa pulang jenazah Amir ke Rawang, Selangor. Susulan daripada itu, Naziah meminta semua dapat mendoakan urusannya dipermudahkan kerana keluarganya begitu menyayangi Amir seperti anak kandung, lebih-lebih lagi sudah 6 tahun menjaganya. Video perpisahan mereka sebelum ini pernah tular dan kembali tular selepas adik Amir disahkan meninggal dunia apabila mayatnya ditemui terlangkup dalam tong air. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.